Inul Daratista mendadak ucapi selamat menempuh hidup baru untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Benarkah keduanya sudah menikah? Jalinan asmara Lesti Kejora dan Rizky Billar nampaknya makin serius. Pasalnya, pasangan ini senter dikabarkan akan segera menikah. Sempat beredar kabar bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar akan melenggang ke pelaminan pada pertengahan tahun 2021 ini. Kali ini, Inul Daratista yang juga rekan dekat Lesti Kejora dan Rizky Billar nampak memberikan bocoran terkait pernikahan pasangan muda itu. Ia seolah makin memperjelas kabar pernikahan tersebut. Hal itu lantaran Inul Daratista baru saja memposting foto bersama Lesti dan Rizky Billar di Instagram milik pribadinya. Inul Daratista, Lesti Kejora dan Rizky Billar nampak berpose di sela-sela syuting Liga Dangdut Indosiar 2021 atau Lida Indosiar 2021 lewat keterangan unggahan Inul Daratista memberikan ucapan untuk Lesti dan Rizky Billar. Inul menuliskan, "Selamat menempuh hidup baru anak wedok," tulis Inul Daratista mengawali. Ia lantas mengungkapkan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menikah dalam kurun waktu beberapa minggu kemudian. Istri Adam Suseno itu mendoakan agar Lesti dan Rizky Billar selalu rukun dan langgeng untuk selamanya. Unggahan Inul Daratista itu langsung dibanjiri komentar dari rekan artis dan warganet. Mereka nampak turut mendoakan kabar bahagia tersebut. Amin ya rabbal alamin, bahagia selalu kesayangan, tulis salah satu akun yang bernama @fitrikarlina. Namun, hingga kini Lesti dan Rizky Billar masih belum mau buka suara terkait kabar pernikahan tersebut. Sebelumnya, Lesti Kejora mengungkapkan Pasha Ungu akan jadi saksi di pernikahannya nanti. Hal itu diungkapkan setelah syuting dalam sebuah acara yang diadakan di salah satu stasiun televisi. Di kesempatan itu, Pasha Ungu pun bertanya apakah dirinya dan sang istri nanti akan diundang ke acara pernikahan Rizky Billar. Mendengar pertanyaan Pasha, Lesti mengungkapkan bahwa vokalis band Ungu itu nantinya justru akan menjadi saksi di pernikahannya nanti. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Lestar sampai halal dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.